لأمري أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المفتاح باب رحمة الله عج ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه أجمعين نويت تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاء والافاده والاستفاده والحث على التمسك بكتاب الله وسنه رسوله والدعاء الى الهدى والدلاله على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اما بعد الحمد لله Bagi hari ini kembali kita diperjumpakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam majlis yang senantiasa kita harapkan diberkahi, dirahmati dan diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbal Alamin Melanjutkan kajian kita dari kitab Dalilu dalilusailin, Yang mana pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita dalam bab yang menjelaskan tentang syukur atau pentingnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasyukru adapun syukur itu adalah sarfun ni'ami fi ma khuliqatlah. Yaitu menggunakan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya untuk tujuan ia diciptakan. Wastamaluha fi ma syariat li ajlihi dan menggunakan kenikmatan tersebut sesuai dengan apa yang disyariatkan. Syukur adalah menggunakan kenikmatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi mata oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka syukur kita dengan pemberian kenikmatan mata dari Allah yaitu menggunakan mata kita untuk bertagarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk bermaksiat. Kalau bermaksiat berarti kita kufur dari nikmatnya Allah. Kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bentuk syukur atas kesehatan yang Allah berikan kepada kita dengan menggunakan kesehatan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan rezeki, misal berupa harta. Maka bentuk syukurnya dengan menggunakan harta tersebut untuk bertaqarrub mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sodakoh dengan menggunakan harta tadi untuk menafkahi orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita dan lain sebagainya. Adapun macam-macamnya syukur di sini dijelaskan ada dua. Yang pertama syukrul makhluk Rasa syukurnya seorang makhluk kepada Sang Khalik, kepada Sang Pencipta, atas kenikmatan yang Allah berikan kepada dirinya yang tidak bisa terhitung banyaknya. Yang kedua, syukur insan, syukurnya manusia, kepada manusia yang lainnya atas perbuatan baik yang dilakukan oleh orang lain kepada kita, atau nasihat yang orang lain berikan kepada kita. Atau yang lebih sering kita sebut dengan berterima kasih Kepada orang lain yang berbuat baik kepada kita Entah itu membantu kita Atau melakukan perbuatan-perbuatan baik lainnya Ataupun nasihat Yang orang lain berikan kepada kita dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 152 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Fadkuruni azkurkum wasyukuruli wa ingatlah aku niscaya aku pun akan mengingat kalian <coughs> bersyukurlah kepadaku dan jangan kalian itu kufur fatkuruni ingatlah aku kita diperintahkan untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala bis salati wa tasbih wa nahwihi dengan salat dengan bertasbih dan lain sebagainya mengingat Allah dengan sholat dengan berzikir dengan lisan tasbih istighfar dan lain sebagainya adzkurkum nisaya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengingat kalian para ulama ahli tafsir menjelaskan makna adzkurkum adalah ujazikum nisaya aku pun akan memberikan imbalan kepada kalian Siapapun yang berzikir mengingat Allah dengan sholat Dengan tasbih dan lain sebagainya Maka ia akan mendapatkan imbalan dari Allah subhanahu wa ta'ala Washkuruli dan bersyukurlah kepadaku kata Allah subhanahu wa ta'ala Atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian Cara bersyukurnya dengan apa? Bittu'ah Dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala takfurun dan janganlah engkau kufur. Yang artinya apa? Bil maksiyah dengan bermaksiat kepada Allah. Dikasih nikmat sama Allah, bersyukurlah dengan apa? Taat. Jangan sampai kufur nikmat. Kufur nikmat itu apa? Bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah berupa harta Cara bersyukurnya apa? Gunakan hartanya untuk taat kepada Allah. Kufur atas kenikmatan harta yang Allah berikan kepada kita dengan apa? Dengan menggunakan harta tadi untuk bermaksiat, melanggar apa yang dilarang oleh Allah taala. Jadi orang yang kufur nikmat itu menggunakan kenikmatan yang Allah berikan kepada dirinya untuk bermaksiat kepada Allah. Tapi orang yang syukur atas nikmat <coughs> yaitu dengan menggunakan kenikmatan yang Allah berikan kepada dirinya untuk apa bertaqarrub untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ayat yang lain surah Yunus ayat 10 Allah Subhanahu wa taala berfirman da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum Alhamdulillahi rabbil alamin dakwahum yaitu talabuhum yashtahunahu fil jannati ay yaqulu subhanakallahumma jadi orang-orang yang di surga itu permintaan mereka di surga adalah mengucapkan subhanakallahumma ai ya allah Faida ma talabuhu wajaduhu wajaduhu baina aidihim. Di surga itu orang kalau minta apapun dia akan mendapati apa yang dia minta ada di hadapannya. Watahiyatuhum fima bainahum fima bainihim. Jadi orang yang di surga itu nanti tahiyahnya salamnya satu dengan yang lain <tuhiyah> fiha salamun wa akhiru <tuhiyah> Jadi, kalau kita dikasih nikmat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diperintahkan untuk bersyukur, bukan hanya dengan lisan mengucap Alhamdulillah, tapi juga dengan ketaatan. Menggunakan kenikmatan tadi untuk taat, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan pernah kufur nikmat. Kufur nikmat itu dengan apa? Bermaksiat kepada... kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman surah Ibrahim ayat 7 wa itta'adhana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna lasyadid. Maka kita diperintahkan untuk apa? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartumuhu ala ni'amihi. Jikalau kalian bersyukur atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian, la yazidannakum nisaya akan ditambah kenikmatan tersebut oleh Allah kepada kalian. Jadi karunianya Allah itu akan ditambah bagi siapa? Mereka yang bersyukur kalau diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala in jahattum Tapi kalau kalian kufur, tidak bersyukur kepada kenikmatan Allah Subhanahu Wa Taala, ketahuilah Allah itu punya azab yang pedih. Nisaya orang-orang yang kufur akan nikmat tadi dengan bermaksiat akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan azab yang yang pedih. Jadi kalau kita dikasih kenikmatan sama Allah, pengen nikmat itu langgeng. Bukan hanya langgeng bersama dengan kita, tapi terus ditambah sama Allah Taala. Caranya dengan apa? Bersyukur. Syukurnya bagaimana? Taat kepada Allah Ta'ala Tapi kalau kufur atas kenikmatan Dikasih nikmat malah maksiat yang nggak langgeng Kenikmatannya sirna Dan atas perbuatan maksiatnya Dia akan, akan disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan siksaan yang pedih Wa'iyadubillah jadi cara paling ampuh mempertahankan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita Bahkan ditambah dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu menggunakan kenikmatan tadi untuk taat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman wa laqad ataina Luqmanal hikmata anashkur lillah. Allah telah berikan kepada siapa seorang hamba yang saleh yaitu Luqman diberikan apa al hikmah apa itu hikmah pengetahuan agama wahya al fikhu din pengetahuan tentang ilmu agama dan juga diberikan akal yang baik oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bersyukurlah atas kenikmatan yang Allah berikan kepada dirimu wa mayyashkur li rabbihi dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah dalam ayat ini lanjutannya wamay yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi barang siapa yang bersyukur pada hakikatnya manfaatnya itu akan kembali kepada dirinya Orang yang bersyukur itu kalau bahasa Indonesianya kita artikan berterima kasih kepada Allah Allah itu enggak butuh dengan terima kasih kita enggak akan nambah apapun wong Allah itu maha kaya Justru ketika kita bersyukur kepada Allah yang dapat manfaat siapa? Kita. Dengan bersyukur kepada Allah nikmat tadi akan ditambah oleh Allah. Engkau tergolong daripada orang-orang minasyakirin, orang-orang yang bersyukur kepada Allah akan ditambah oleh Allah kenikmatannya dilanggengkan kepada dirimu. Jadi pada hakikatnya orang yang bersyukur kepada Allah manfaatnya bersyukur tadi akan kembali kepada dirinya. Wa hamid. Tapi yang kufur akan kenikmatan, ingat Allah itu ghani, Allah itu kaya enggak butuh sama syukur kita. Mau kita syukur enggak syukur enggak akan ngurangin, enggak akan nambah. Karena Allah itu maha maha kaya, ghairu muhtaj. Allah enggak butuh dengan rasa syukur kita. Justru kita yang butuh bersyukur kepada Allah, jadi orang yang bersyukur itu kembalinya manfaatnya kepada dirinya sendiri. Allah enggak butuh sama syukur kita, justru kita yang butuh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita enggak bersyukur, kita yang rugi karena akan menjadikan kenikmatan dari sirna yang harusnya ada pada diri kita tapi kalau kita gunakan untuk bermaksiat kufur akan nikmatnya Allah kenikmatannya sirna justru kita akan mendapatkan siksaan atau hukuman daripada Allah Subhanahu wa taala tapi kalau kita bersyukur nah manfaatnya kembali kepada kita jadi jangan anggap Allah itu butuh syukur kita wa yadubillah. kita yang mendapatkan manfaat jadi luar biasa Allah subhanahu wa ta'ala itu saking sayangnya sama kita hambanya Dikasih nikmat gitu Kemudian dikasih nikmat kita menggunakan nikmat tadi untuk kebaikan bertagarup itu atas izin siapa? Izin Allah. Berapa banyak orang yang dikasih nikmat sama Allah tapi malah maksiat. Ketika kita menggunakan kenikmatan untuk mendekatkan diri kepada Allah untuk taat siapa yang ngasih izin seperti itu Allah. Kita dijaga sama Allah untuk menggunakan kenikmatan tadi dengan baik. Kemudian digerakkan hati kita untuk bersyukur. Baik dengan lisan maupun dengan perbuatan. Dan kemudian atas syukur kita. Manfaatnya syukur tadi sama Allah dibalikkan kepada kita lagi. Jadi Allah itu kalau memberikan pemberian kepada kita nggak nanggung-nanggung. Kalau Allah cuma kasih nikmat saja terus kita diculkan, dibiarkan saja. Belum tentu kita bisa menggunakan kenikmatan dengan baik. Tapi enggak, saking sayangnya Allah dikasih nikmat sama Allah, dijaga sama Allah supaya enggak kufur dari nikmat. Setelah itu digerakkan untuk bersyukur. Setelah bersyukur, manfaatnya Allah kembalikan lagi kepada kita. Maka alangkah ruginya kalau kita itu enggak sayang, enggak cinta, enggak mengagungkan, enggak muliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Begitu besar pemberian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kemudian dalam ayat yang lain surat Az Zumar ayat 74 Allah berfirman Wa kalul hamdulillahilladhi sadakana wajah orang-orang yang beriman nanti mereka yang masuk ke dalam surga mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena mereka sudah mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah melalui para rasulnya mereka dapati di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala wa jannati Setiap nabi dan rasul datang ngasih tahu tentang kepada umatnya tentang surga yang dijanjikan oleh Allah. Ketika mereka masuk surga, mereka sudah dapatin apa yang dijanjikan. Maka mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala fa ni'ma ajrul Jadi pahalanya orang-orang yang baik yang mereka itu berjuang untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala mereka itu sesungguhnya mendapatkan kenikmatan yang agung kenikmatan yang mulia yaitu pahala yang baik sehingga mereka ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain surat at-taghabun ayat 17 Allah Subhanahu wa taala berfirman in tukridullaha qardan hasanan yudha'if lakum yudhaif lakum, wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Seseorang itu kalau menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas dengan hati yang baik maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alama anfaktum. Atas apa yang kau infakkan di jalan Allah, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. dan dosa-dosa kalian diampuni oleh Allah. Orang itu kalau beramal baik gugurkan dosanya. Dosa-dosa kecilnya diampuni sama Allah. Jadi panjenengan itu kalau mengeluarkan harta di jalan Allah, ...bersodakah, apa yang didapatkan pahala yang berlimpah. Jadi dengan mengeluarkan sedekahnya 10.000, pahalanya enggak 10.000, lebih besar daripada itu. Disamping dapat pahala yang berlipat ganda, dosa-dosanya jenengan diampuni oleh Allah Subhanahu wa wallahu li infak Allah itu berterima kasih maksudnya berterima kasih di sini nggak sama seperti terima kasihnya manusia tapi memberikan jaza memberikan imbalan kepada manusia yang menggunakan hartanya dengan baik yaitu menginfakkan hartanya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Maka orang yang gunakan hartanya di jalan Allah Jangan dikira dapatnya sesuai dengan yang diinfakkan Saya sedekah 10.000 ribu Dapat pahalanya ya juga setara dengan 10.000 ribu Enggak lakum. Dilipat gandakan sama Allah Andai kata kita ngasih 10.000 ribu Pahalanya dari Allah subhanahu wa ta'ala itu Kalau bilangannya kita mau takar sama ya 10.000 ribu Kalau 10.000 ribu rahmatnya Allah Satu rahmat itu mau diberi dengan satu miliar gak bisa Nah, orang yang mensedekahkan hartanya di jalan Allah dilipat gandakan pahalanya oleh Allah dan kemudian apa? Diampuni dosa-dosanya Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah cinta. Allah akan memberikan ganjaran bagi mereka yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Mengeluarkannya syaratnya dengan apa? Ikhlas. Wa tibun nafs. Sudah ikhlas, kemudian berikannya dengan hati yang lapang nggak gerundel abis ngasihkan sedekah gerundel nah, ikhlas tapi hatinya lega dan memberikannya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang seperti itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Kemudian diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, itu bentuk syukur kepada Allah. Kalau kita dikasih nikmat berupa harta tadi, kemudian hartanya kita sedekahkan di jalan Allah. Tentunya kewajiban tetap kita lakukan ya dikasih nikmat sama Allah berupa harta. Kalau ada zakat ya harus keluarkan. Itu bentuk syukur taat sama Allah Taala. Punya tanggung jawab istri anak dinafkahi. Itu bentuk syukur kepada Allah karena apa? Taat dengan perintahnya Allah. Mengeluarkan zakat itu perintah. Nafkahin keluarga itu perintah. Kemudian kalau ada yang lebih disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira melakukan kewajiban itu enggak dapat pahala. Yudhaif lahu. Yudhaif hulakum, tetap dilipat gandakan sama Allah. Anda da kerja, dapat gaji, gajinya buat apa? Nafkahin keluarga, dapat pahala berlimpah dari Allah taala. Karena saat itu Anda sedang menggunakan harta Anda untuk apa? Taat kepada perintahnya Allah. Nah itu bentuk syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ada satu nasihat yang indah Dikatakan oleh salah seorang yang soleh Jangan pernah marah Di saat anda susah Kalau anda punya teman yang ninggalkan anda Kita itu kan kadang jengkel Di saat saya kaya aja teman-teman saya dekat semua Pada ke rumah semua kemana-mana Sama saya Tapi bisa begitu saya kena musibah Kena ujian di saat saya miskin susah pada ninggalin saya. Kata orang yang soleh tadi jangan pernah marah jika lo dalam keadaan susah teman-temanmu meninggalkan dirimu kalau dirimu itu statusnya kepada Allah seperti itu. Kalau status kita kepada Allah di saat kita itu susah dekat sama Allah di saat kita diberikan ke lapangan sama Allah dalam keadaan bahagia, dalam keadaan senang, lupa sama Allah, nggak dekat sama Allah, ya jangan marah kalau di saat Anda susah, teman-teman Anda ninggalkan Anda. Lawang Anda sama Allah juga begitu. Saat gak punya apa pas susah, sempit, dekat ke Allah, di atas sejadah terus, dikiran minta, nangis, sholat di masjid. <tuh> begitu seneng, masuk masjid gak pernah, ingat Allah enggak, dekat sama Allah juga tidak, lah kalau status Anda kepada Tuhan Anda aja seperti itu, ya jangan marah kalau di saat Anda sempit teman-teman Anda ninggal kena Anda. Maka perbaiki hubungan kita dengan Allah. Dalam keadaan senang dekat sama Allah, dalam keadaan susah dekat sama Allah Ta'ala. Dalam keadaan berlimpah harta dekat sama Allah, dalam keadaan susah dekat sama Allah Ta'ala. Nabi Muhammad itu orang yang paling dekat sama Allah dan orang yang nggak pernah berhenti bersyukur kepada Allah Taala. Istrinya Nabi itu meriwayatkan Nabi kalau mau tidur itu beliau berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan makan, yang telah memberikan minum, yang telah memberikan penutup aurat pakaian, yang telah memberikan tempat untuk tidur. Dan di akhir doanya Nabi bilang apa? Berapa banyak manusia yang tidak mendapatkan tempat untuk ber, bermalam untuk tidur. Berapa banyak orang yang tidur di emperan jalan nggak punya tempat buat tidur enak. Yang... Nabi kekasihnya Allah nggak lupa atas kenikmatannya Allah Taala. Beliau mau tidur masih syukur. Alhamdulillah. Allah di yang telah memberikan kami makan, memberikan kami minum, memberikan kami pakaian, memberikan kami tempat makwa, tempat beristirahat, tempat tidur. Berapa banyak orang-orang yang bermalam dan mereka tidak memiliki tempat untuk istirahat. Jadi kata para ulama Nabi Muhammad itu walaupun tidur Tidurnya dalam keadaan apa? Syakiran lirabbihi Bersyukur kepada Tuhannya Mau tidur bersyukur Nanti tengah malam Nabi Muhammad itu di pertengahan malam beliau bangun Sholat malam kakinya bengkak Sholat sampai kakinya bengkak Ditanya sama istrinya Apa jawab beliau? Afala akunu abdan syakura jadi sholat malam kakinya sampai bengkak itu untuk apa? Bersyukur kepada Allah atas kenikmatan yang Allah berikan kepada beliau. Tidurnya syukur, bangun malam kemudian sholat lama, sholat panjang sampai kakinya bengkak untuk bersyukur kepada Allah. Bahkan Nabi itu kalau habis makan, beliau bersyukur. Dikasih kenikmatan sama Allah bersyukur, bukan hanya digabung syukurnya mau tidur enggak setelah makan dia bersyukur atamana wa asqana min ghairi minni dalam doanya nabi juga disebutkan yang telah memberikan tempat jalur masuknya makan dan tempat keluarnya makanan orang-orang yang saleh para walinya allah itu diriwayatkan. sampai mereka itu kalau masuk kamar mandi buang hajat buang isinya perut itu keluar dari kamar mandi ada yang sujud syukur kita kalau nggak dapat rumah, nggak dapat mobil kan nggak sujud syukur kan? Anak kita lulus sujud syukur. Ya, kerjaan mengikut tender menang sujud syukur. Jadi kita nakar sujud syukur itu dengan uang. Orang-orang soleh masuk kamar mandi buang hajat keluar sujud syukur. Kenapa? Karena sama Allah diberikan kesehatan. Apa yang masuk ke dalam perut bisa keluar. Kalau kenikmatan jalurnya keluar tadi dicabut sama Allah, bayangkan Anda nganggap ini hal yang sepele. Wong mangan yang kau ditokke. Ini kan hal yang sepele. Lapo, disujud syukuri. Wong buang hajat. Anak andai kata kenikmatan jalurnya keluar tadi ya Allah. Kesumbat sedikit sampai Anda nggak bisa buang apa yang ada dalam perut. Anda harus menggunakan uang ratusan juta untuk ngurusin itu. Ngurusin apa ngeluarkan kotoran yang ada dalam perut Anda, Anda harus sakit, ngicipin tidur di rumah sakit, Anda harus ngeluarkan harta yang banyak hanya karena untuk mengeluarkan makanan yang masuk dalam perut Anda. Tapi Allah berikan kemudahan apa yang kita bisa makan, bisa kita keluarkan, itu wajib disyukuri. Alhamdulillah ya Allah. Jadi mulai sekarang, kalau kita nggak bisa seperti orang soleh, syukur, minimal tiap kali keluar dari kamar mandi sewu, mau itu kencing, mau itu buang besar. Setiap kali keluar kalau bisa kita bersyukur Alhamdulillah ya Arab, Apa yang masuk dalam perut saya Engkau berikan kemudahan untuk mengeluarkannya Lah masuk kencing juga disyukuri lah Coba tidak bisa kencing Coba jangan datengin satu orang Yang pernah kena penyakit kencing batu Untuk apa? Tanya sakitnya seperti apa Nantilah ceritanya bikin jenengan merinding Bikin jenengan sadar ya Allah alhamdulillah sekarang saya minum enggak lama kamar mandi bisa buang dengan gampang. Coba duduk sekali-kali tanya sama orang yang pernah kena atau ngelihat kalau misalnya yang sakit lihat betapa sakitnya dia mau mengeluarkan air kencing yang ada dalam tubuhnya nggak bisa. Atau wahyu orang yang kena penyakit-penyakit lain yang sampai harus mau mengeluarkan cairan dalam tubuhnya harus minum obat. Nah tujuannya kita nanya supaya apa? Supaya kita sadar kalau itu kenikmatan. Dan kalau kenikmatan la insyakartum dan nakum. Ayo disyukuri biar terus kenikmatan itu diberikan sama Allah, ditambah sama Allah taala. Jadi mulai dari sekarang amalkan. Wong ini yang ngajarin nabi, kok nabi tuh berdoa bersyukur kepada Allah atas makanan yang masuk, diberikan jalan keluar bisa bisa keluar. Itu yang ngajarin Nabi Muhammad. Maka tiap kali kita saat ini kalau keluar dari kamar mandi habis buang hajat mau itu kecil mau itu besar. Syukur alhamdulillah ya Allah. Kau berikan jalur untuk mengeluarkan apa yang masuk ke dalam tubuhku. Supaya apa terus diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah senang sama orang-orang yang bersyukur. Apalagi syukurnya detail kenikmatan-kenikmatan yang kita tadinya kita anggap kecil, kita syukuri, kita syukuri. Itu akan merubah menjadikan Allah Subhanahu wa taala lebih cinta kepada kita bersyukur kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Anas bin Malik dalam sahih Muslim diriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yardha 'anil 'abdi ay ya'kula al-aklatan aw yashraba 'alaiha." ridho Allah azza wa jal ghayatu kulli muslimin mendapatkan keridhaan Allah taala itu tujuannya setiap orang muslim tujuan kita itu hidup beribadah untuk mencari apa ridhonya Allah subhanahu wa taala wa indama yastashirul muslimu ni'amallah alaihi wa yamtali'u qalbuhu bilhamdi wa yantiqu lisanuhu bitsana'i 'ala Allah Seorang hamba itu, ketika menekma, mengingat kenikmatan yang Allah berikan kepada dirinya, akan menjadikan hatinya terpenuhi dengan rasa syukur, kemudian tergeraklah lisannya untuk memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan seperti ini, akan menjadi perantara sebab seorang hamba itu mendapatkan kecintaan dan ridho dari Allah. Ingat kenikmatan yang Allah berikan kepada kita Ya Allah Betapa sayangnya Allah ngasih saya kemudahan cari rezeki Ya Allah betapa sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala Ngasih saya istri yang baik Ngasih anak-anak yang soleh soleha Ketika ingat nikmatnya Allah Hati kita akan terpenuhi dengan rasa syukur Kemudian tergelaklah lisan kita untuk apa Memuji Allah ta'ala Alhamdulillah Dengan cara seperti itu Akan menjadi penyebab Penyebab apa? Kita mendapatkan mahabbah dari Allah Cinta dari Allah Dan mendapatkan keridoan dari Allah subhanahu wa ta'ala Seorang muslim itu enggak bisa Mendapatkan keridoan dari Allah taala subhanahu wa ta'ala Kecuali dia melakukan hal-hal yang merupakan ketaatan Kalau dia taat dia akan mendapatkan keridoan dari Allah Dan dalam hadis ini Nabi SAW Mengabarkan kepada kita, "Allah itu akan memberikan keridhaannya kepada hambanya yang apa yang sedang apa." Jadi, kalau mau dapat keridhaannya, Allah, orang, -orang harus taat, orang harus beribadah. Ini nabi ngabarkan kepada kita, bahkan amal yang kecil kau bisa dapatkan keridhaannya. Allah, seorang hamba yang dapat keridhoan dari Allah yang seperti apa? Kata Nabi Muhammad, "Yang makan akelatan, memakan makanan." makan siang hmm. makan malam dalam riwayat yang lain bukan aklah tapi uklah ayya akula ayya akulah. kalau ini dalam riwayat ini aklah aklah itu mak ya seperti orang makan satu piring lah kalau uklah sesuap. Allah itu akan ridha kepada seorang hamba yang memakan sesuap makanan ay al-lukmah kemudian apa fayahmadahu alaiha kemudian dia bersyukur habis makan dia bersyukur atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dengan mengucap alhamdulillah atau kepada seorang hamba yang meminum seteguk minuman kemudian dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang makan mau itu satu piring dalam riwayat yang ini sekali makan itu seperti orang yang makan makan siang atau makan malam dalam riwayat yang lain uklah sesuap makanan sesuap makanan yang dimakan kemudian dia bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka dia dapat ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala Makanya Nabi kalau makan dan minum Nabi selalu berdoa setelah makan dan minum bersyukur kepada Allah alhamdulillah hamdan kafiran thayyiban mubarakan fi ghaira makfiyi walam wadai wala, wala mustaghnana anhu rabbana Nabi selalu bersyukur kepada Allah hamdan kafiran syukur yang banyak thayyiban yang baik mubarak <coughs> <coughs> yang penuh berkah Syukur yang banyak, yang baik, yang penuh berkah, tidak pernah berhenti, tidak pernah merasa kaya dari rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya apa? Tidak pernah mau meninggalkan rasa syukur kepada Allah. Layak, layak, tidak mau meninggalkan syukur, tidak pernah merasa kaya. Terus butuh bersyukur kepada Allah Ta'ala Mau dapat ridhonya Allah Lakukan semua cara yang bisa mendatangkan ridhonya Allah Termasuk hal yang sebeli Ingat Allah itu menyembunyikan tiga hal Di dalam tiga hal Atau tiga perkara di dalam tiga perkara Allah sembunyikan keridha'annya di dalam ketaatannya Maka jangan pernah remehkan perbuatan taat Karena bisa jadi perbuatan taat yang kau remehkan itu Terdapat keridha'annya Allah Ta'ala Jangan remehkan Makan sesuap nasi Alhamdulillah Jangan diremehkan Ketoknya gur syukur ucap Alhamdulillah selesai makan Tapi Inna la yardha Ada keridhaannya Allah subhanahu wa ta'ala Minum Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim hamdan kafiran tayyiban mubarakan fi ghaira makfiyin wala muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbana Jadi kalau setiap makan syukur setiap minum bersyukur itu salah satu cara kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala fa subhana ma akramahu maha suci Allah taala yang sangat dermawan Jangan bisa dapat sesuap makan sama seteguk air dari siapa? Dari Allah kan? Yang datangkan rezeki kepada kita siapa? Allah. Kemudian yang ngasih sarana bisa makan siapa? Saya punya tangan. Bisa jadi ketika anda lapar makanan depan mata tangan anda lumpuh. Wa yaudzubillah. Tidak bisa gerak. Lakukan dua pucu. Pucu ini dulang. Bisa saja kalau Allah mau yang ngasih rezeki, rezeki makanan kepada anda siapa? Allah yang menjadikan anda bisa nikmatin rezeki tadi bisa makan siapa? Allah yang gerakkan lisan anda untuk bersyukur siapa? Allah setelah itu jenengan dikasih ridho sama Allah subhanahu wa ta'ala kenikmatannya ditambah sama Allah SWT. ada yang lebih dermawan dari Allah? nah kita butuh mikirkan ini ini kita ukir di benak kita Supaya apa tambah cinta sama Allah Taala. Supaya apa yang tali ukulu bana bil Biar hati kita itu penuh dengan rasa syukur kepada Allah. Biar malu kita. Manusia itu kan punya rasa malu. Kita sama manusia yang sering nolong kita saja kalau kita jahat aja malu. Wah orang penak. Iki wong ngapik karo aku. Aku nek susah ditulungi, mosok saya mau berbuat buruk. Kita ini punya sifat ewuh, tidak ada yang ngajarin itu watak tabiatnya manusia punya ewu. Nah itu kalau kita mikirkan itu semua yang tadi itu kita tanamkan di hati kita, di benak kita, bikin kita ewu sama Gusti Allah, bikin kita malu sama Allah Taala. Kalau sampai kita bermaksiat ya Allah, sing maringi awak edw kenikmatan itu Gusti Allah, kenikmatan tadi kita bisa ngicipi ya Allah Taala yang ngasih. Kemudian ketika saya dikasih nikmat bisa bersyukur yang gerakkan lisan saya ya Allah setelah itu saya dikasih ridho sama Allah Kenikmatan ditambah sama Allah Ya Allah Tidak pantas kalau sampai saya itu masih terus maksiat kepada Allah Ta'ala Saya harus tambah taat kepada Allah Nah ini harus kita ukir Supaya apa Hati kita itu penuh Dengan rasa syukur kepada Allah Akhirnya apa menjadikan kita menjauhi perbuatan dosa Menjadikan kita senantiasa bersyukur atas kenikmatan daripada Allah subhanahu wa ta'ala Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Abdullah ibn Abbas Riwayat ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abi Dawud Man ista'azakum billah fa'a'idhu Wa man sa'alakum billahi fa'a'tuh Wa man da'akum fa'ajibuh Wa man ilaikum ma'rufan fa'kafi'uhu فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَدْعُوا لَهُ حَتَّى تَعْلَمُوا أَنْ أَنَّ Islam itu agama yang mulia dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk apa? Menyempurnakan budi pekerti manu manusia Islam itu ngajarin akhlak yang baik. Makanya Islam ngajarin bantu orang, memberikan pertolongan kepada orang lain, berbuat yang ma'ruf, perbuatan yang, yang baik kepada orang lain. Dalam hadis ini Nabi menjelaskan kepada kita manis ta'adzakum billahi idhu. Kalau ada orang yang minta pertolongan kepada dirimu, maka tulungi. Kalau ada orang yang minta perlindungan dari dirimu, maka lindungi. Jangan di jangan dibiarkan. Kalau ada yang minta bantuan, dari sesuatu yang buruk atau musibah yang menimpa dirinya maka bantulah semampumu untuk melindungi dirinya wa man sa'alakum billah fa'atuhu kalau ada yang minta sesuatu kepada panjenengan karena dia butuh maka bantulah sesuai dengan kemampuannya ada orang butuh enggak bisa makan berikan Ada orang butuh nggak bisa minum berikan apapun yang bisa kau bantu kepada dirinya semampumu maka bantulah orang yang meminta bantuan kepada dirimu. Waman kalau ada orang yang ngundang bikin resepsi pernikahan akad nikah dia bikin acara ngundang penjenengan maka penuhilah undangannya. Siapa yang berbuat baik kepada jenengan Ngasih sesuatu, bantu jenengan, ngasih nasihat Maka balaslah dengan yang baik Ada orang ngasih hadiah, jenengan punya kelebihan harta nanti kasih dia hadiah Balaslah kebaikan dengan, dengan kebaikan kalau jenengan tidak bisa bales Maka doakan orang yang berbuat baik kepada penjenengan Masalah salam saja kita sama Allah suruh balas yang lebih baik Atau yang lebih baik atau yang sama Wa idha huyitum Fahayu bi'ah minha Kalau ada orang yang mengucapkan tahiyat salam kepada dirimu, maka balaslah dengan yang lebih baik atau sama seperti ucapannya. Assalamualaikum Baruslah dengan waalaikumsalam Warahmatullah wabarakatuh Atau balaslah dengan yang sama Kembalikan salam itu Assalamualaikum waalaikumsalam Balas dengan yang sama Maka kalau ada orang yang berbuat baik kepada dirimu Maka balaslah kebaikannya tadi Lu saya nggak punya Doakan kalau tidak bisa balas dengan yang lebih baik atau balas dengan kebaikan yang sama, maka doakan. Doakan supaya kita membalas kebaikannya dengan apa, mendoakan dirinya untuk mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis yang lain, diriwayatkan oleh Usama bin Zaid, Man suni kalau ada orang yang berbuat baik kepada diri kita, kemudian kita berkata. Wakala kemudian kita berkata kepada orang yang berbuat baik kepada diri kita jaza khairan semoga Allah membalasmu dengan kebaikan fakat jadi itu caranya kalau kita nggak bisa membalas ya kita tunjukkan kalau kita itu nggak berdaya nggak mampu untuk membalas kebaikannya maka kita serahkan balasannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala biar Allah yang balas dengan sebaik-baiknya balasan. Ada orang misalnya bantu kita, ngasih kita makanan, alhamdulillah. Ya Allah saya nggak bisa ngirim balik. Maka saya serahkan imbalan dari kebaikanmu tadi, biarlah yang balas Allah Taala. Sesungguhnya balasan Allah itu lebih indah, lebih baik. Dengan mengucapkan doa kepada orang yang berbuat baik kepada kita apa? Jazakallahu khairah. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Nah itu mendoakan kata Nabi Muhammad fakat ablaqa ai ada isyukrihi. Jadi orang yang mengucapkan jazakallah khair kepada orang yang berbuat baik kepada dirinya dia telah ablaqa fi syukrihi telah sangat sangat berterima kasih kepada orang yang berbuat baik kepada dirinya. Jadi dia telah sampai kepada puncak jadi sudah sangat sangat berterima kasih karena apa mendoakan orang tersebut dapat balasan yang lebih baik dari Allah Taala. Berarti dia menunjukkan kalau dirinya nggak mampu memberikan kebaikan kepada orang tersebut maka diserahkan kepada Allah. Daripada saya anda itu ngas saya itu baris dari saya balasannya mungkin tidak ape, balasannya mungkin sederhana maka ini yang balas Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita punya, ya berbuat baiklah kepada orang yang berbuat baik kepada diri, diri kita. Nah itu akhlak yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau dikasih sama orang, ada orang berbuat baik sama kita, nggak harus pemberian, entah itu nasihat. Atau bantuan berupa tenaga atau apapun Ucapkan terima kasih. Kalau sama manusia kita nggak bisa berterima kasih apalagi sama Allah Taala. Sama manusia aja kita nggak mampu berterima kasih, apalagi sama Allah Taala. Maka biasakan. Kalau ada orang yang berbuat baik, kita balas kebaikan orang lain tersebut dengan kebaikan juga. <tuh> Kalau nggak bisa apa kata Nabi Muhammad doakan. Kau bangun malam doakan ya Rab, Fulan yang berbuat baik sama saya ya Rab, berikanlah pahala yang lebih besar. Berikanlah doakan. Atau minimal kita mengucapkan saat orang itu berbuat baik sama kita. Jazakallah khair. Semoga Allah membalasmu kebaikan. Fakat Jangan sampai kita nggak berterima kasih. Sudah tidak balas kebaikan dengan kebaikan, terima kasih juga tidak nyacat. Waduh. Nah ini kan malah bikin remuk malahan Dibantu terima kasih tidak doakan tidak ngasih yang baik kepada orang lain juga ndak terus nyacat mau kui duitnya pada nakeh ngeyok ngai harus pecel duitnya miliaran mau ngasih go sate pada ini sudah dikasih terima kasih ndak nyacat untung apa main untuk pecel jadi kalau ada orang berbuat baik kepada kita ucapkan jazakallah khair berterima kasih kepada orang yang berbuat baik kepada kita Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al Ashath bin Qais, Inna ashkaran nasilillah orang yang paling banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala ashkar ashkaruhum linnas. Dalam riwayat yang lain la yashkurullah man la nas orang yang enggak bersyukur kepada manusia enggak terima kasih sama manusia enggak bisa bersyukur kepada kepada Allah Subhanahu wa taala

tidak di tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam uh, penjelasan ulama yang lain maknahu hu anna man min tab'ihi wa adatihi kufranun ni'matin nas wa tarku syukri lahum kana min adatihi wa tab'ihi kufru ni'matillah wa tarku syukri lahu. Orang yang kebiasaannya wataknya enggak pernah terima kasih kepada manusia yang berbuat baik kepada dirinya dan melupakan maka Orang tersebut pasti punya watak juga kalau dikasih nikmat sama Allah, ya nggak bersyukur, ya nggak lupakan kalau itu kenikmatan dari Allah. <tuh> Karena sama manusia aja nggak inget, sama manusia nggak pernah terima kasih. Ya kalau dikasih kenikmatan sama Allah ya nggak bersyukur. Maka kalau ada orang berbuat baik kepada kita berterima kasih, syukur kepada manusia berterima kasih kepada manusia akan jadikan kita ingat akan karunia karunianya Allah dan pada hakikatnya kita terima kasih sama orang itu kan kita sedang ber bersyukur kepada Allah karena orang itu ngasih bantuan kepada kita yang gerakkan siapa Allah jadi jangan pernah lupakan kebaikan kebaikan yang datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala Sayyidina Ali bin Abi Talib beliau berkata Inna ni'mata mausulah bisyukur Ni'mat itu kalau mau langgang syukur Wa syukur ya ta'alak bil mazid Jadi orang kalau bersyukur kenikmatan itu datang Dan orang kalau bersyukur Syukur itu terikat dengan tambahan Semakin orang bersyukur semakin ditambah kenikmatannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak akan terputus pemberian tadi dari, dari Allah Subhanahu wa taala sampai yanqati'u syukru minal abad sampai seorang hamba itu terputus rasa syukurnya kepada Allah. Kalau seorang hamba sudah terputus rasa syukurnya kepada Allah kenikmatan tadi, pemberian tadi nggak diberikan lagi, berhenti. Maka kalau mau langgeng ditambah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz rahimahullah beliau berkata qaidu ni'amallahi bi ikatlah kenikmatannya Allah Taala dengan bersyukur kepada Allah. Kalau ibarat kenikmatan itu diibaratkan unta uh, atau kuda supaya nggak hilang ikat. Jadi kalau kau mau kenikmatan itu langgeng bersama dengan dirimu nggak hilang nggak lari nggak syarat caranya gimana ikatlah dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sayyidina Hasan al-Basri beliau berkata Inna la yumatti' bin ni'mati masya' Allah itu memberikan kenikmatan kepada siapapun daripada hambanya Sesuai dengan kehendakannya Fa'idha lam yashkura alaiha kallabaha Kalau enggak bersyukur sudah dikasih nikmat sama Allah enggak bersyukur dirubah sama Allah jadi seksa <coughs> La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid. Kemudian Al Hasan rahimahullah beliau juga berkata akfiru min dzikri Perbanyaklah mengingat kenikmatan yang Allah berikan kepada diri kalian. Fa inna dzikraha syuk Syukur. <tuh> <tuh> Karena mengingat kenikmatan itu bentuk rasa syukur. Yang berikan saya kesehatan Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini saya masih diberikan kesehatan yang ngasih Allah. Mengingat kenikmatan itu adalah syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan sebagian orang yang soleh mengatakan man syakara bilisanihi walam yashkur bijami'i a'dha'ihi fa mathaluhu ka mathali rajulin lahu kisa fa akhadha bitarfihi orang yang bersyukur dengan lisannya tapi tidak bersyukur dengan seluruh anggota tubuhnya itu perumpamaannya seperti seseorang yang punya pakaian tapi cuma dipegang ujung pakaiannya saja maka dia nggak dapat manfaat dari pakaian tadi nggak nutup dirinya dari sengatan matahari nggak melindungi dirinya dari dinginnya malam itu orang yang bersyukur dengan lisannya tapi tidak bersyukur dengan dengan segenap anggota tubuhnya kademen dikai mantel ini mantel kalau pakai awak mau hangat oh iya dok dipegang sama dia dicangking gini dok Ya nggak dapat manfaatnya, mau sampai kapanpun kok tetap kademen. Karena apa mantelnya rambo, orang oh, rambo Mantelnya tidak kau pakai. Kalau kau mau terlindung daripada dinginnya malam tadi, mantel tadi pakai. Nah orang yang bersyukur cuma dengan lisan, tapi tidak dengan segenap anggota tubuhnya itu seperti yang nyangking pakaian tadi. Maka pakaian tadi nggak bermanfaat, nggak nutup dirinya dari sengatan matahari, juga nggak ngelindungi dirinya dari dinginnya malam. Nah itu perumpamaan orang yang bersyukur hanya dengan lisannya tidak dengan segenap tidak dengan segenap anggota tubuhnya nek hutan ya kudanan nek panas ya kepanasan nek dingin ya kedinginan karena apa <coughs> fungsinya pakaian tadi dia tidak tidak kenakan itu perumpamaannya orang yang bersyukur hanya dengan lisannya Rasul Shallallahu Alaihi beliau bangun malam kita lihat syukurnya Nabi bangun malam sampai kakinya bengkak Padahal sudah diampuni dosanya, tidak punya dosa, maksum. <tuh> Ketika ditanya sama istrinya apa jawab beliau? Afala aku abdan syakura. Kayfala ashkur. Bagaimana mungkin saya tidak bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kenikmatan yang berlimpah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan ada salah satu nabi. Ruwiya fil athar dalam athar disebutkan anna nabiyan marra ala hajarin saghir. ada satu nabi ngelewat, ngelewatin batu kerikil kecil. Batu kerikil tadi mengeluarkan air. Batu kerikil kecil tapi keluar airnya. Maka nabi tadi merasa takjub. Loh, ada ini. Batu kecil tapi bisa mengeluarkan air. Fata'ajjaba min dhalik. Maka nabi tadi merasa takjub. Allah ta'ala al hajar. Maka batu kecil tadi sama Allah diizinkan untuk bicara. <tuh> lo batu kok bisa ngomong nah, kalau yang buat manusia nggak bisa tapi kalau sudah Allah yang mengizinkan bisa Allah izinkan perintahkan batu tadi untuk bicara maka batu tadi berkata kepada Nabi yang lewat wa kuduhanna hijarah u'iddat lilka lil kafirin di neraka nanti bahan bakarnya orang yang mau disiksa itu apa manusia dan juga batu maka batu tadi nangis wa ana abki min khaufihi. Saya nangis karena takut kalau sampai saya itu dijadikan bahan bakarnya penduduk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi tadi yang lewat doa sama Allah, minta supaya batu ini diselamatkan. Akhirnya diselamatkan fajar. Fa batu tadi diselamatkan. Tsumma ba'da muddah ala mithla lama setelah itu Nabi tadi lewat, ngeliat kerikil tadi masih nangis Loh, ini sudah tak doakan supaya nggak jadi bahan bakarnya penduduk neraka lah kok saya lewat keadaannya nggak berubah nih batu kok masih mengeluarkan air berarti masih nangis dia maka ditanya lima tabki kenapa kok kau sekarang masih nangis Loh, sudah saya doakan apa jawabnya batu jadi kala al-hajar zahaba buka ul telah pergi tangisan takut rasa takut tadi kalau saya jadi bahan bakar tangisannya sudah pergi Wahada buka dan ini tangisan rasa syukur kepada Allah Ta'ala Saya nangis syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang jadi pertanyaannya Kita ini kan lebih hebat dari batu Kita ini manusia ya Makhluknya Allah yang istimewa Pernah tidak nangis Karena rasa syukur kepada Allah Ta'ala Bersyukur kepada Allah sampai kita neteskan air mata Nangis ya Rabb begitu banyak kenikmatan yang jenengan berikan kepada saya Pernah nggak kita nangis sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Masa manusia kalah sama batu Padahal terkadang batu kita buat matai orang Tapi ternyata terkadang batu itu lebih baik daripada kita Karena makhluk-makhluknya Allah yang diciptakan sama Allah bertasbih Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka Sayyidina Mu'ad bin Jabal Diajarkan sama Nabi Muhammad Wallahi inni la hibbuk. Nabi bilang saya demi Allah saya cinta kepada muhaim Mu'ad Kemudian Nabi mengajarkan kepada Mu'ad Wasiatnya Nabi apa ya Mu'ad La tada' ah. Jangan sampai kau tinggalkan Setiap kali kau selesai daripada surat Apa? Allahumma a'inni ala zikrika Ala zikrika wa syukrika Wa husni Ibadatik, doa yang diajarkan Sama Nabi kepada Mu'ad Ibn Jabal Ya Allah, bantulah aku A'inni Untuk apa? Ala zikrika untuk berzikir kepadamu Tanpa bantuan Allah kita nggak bisa berzikir Wa syukrika dan bersyukur kepadamu Tanpa bantuan Allah <coughs> Kita nggak bisa, tidak mampu bersyukur Wa husni ibadatik dan baiknya Beribadah kepada dirimu Maka wasiatnya Nabi kepada Mu'ad Ibn Jabal Juga wasiat Nabi buat kita Setiap kali selesai kita solat, jangan lupakan wasiat Nabi. Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Biar kita dibantu sama Allah bisa zikir kepada Allah, bisa syukur kepada Allah, bisa beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semoga Allah jadikan kita hamba-hamba yang sangat biasa bersyukur ditambah kenikmatannya kepada kita dilanggengkan kenikmatannya kepada kita dijauhkan kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari kufur nikmah amin ya rabbal alamin wallahu a'lam Allahumma salli wa sallim ala sayyidina al سار جالي كل خير أن الله يفتح علينا عليكم فتوى العارفين فقنكم في الدين وعلمناكم التعويل وسكنكم سوء الزبيل فيجعلنا لكم علماء أتقياء صلحة نجبا فيختم أمرنا بالحزن وراض أن في خير نزف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة وأنفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا في كل زمان لا اله الا الله الموجود في كل زمان لا اله الا الله المعبود في كل مكان لا اله الا الله المعبود في كل مكان المذكور بكل لسان لا اله الا الله المذكور بكل لسان لا اله الا الله المعروف بالاحسان لا اله لِلإِيمَانِ لا اله الا الله لَمَنْ ما لنا من زوال الايمان. من فتنة الشيطان ومن فتنة الشيطان. يا قديم الاحسان يا قديم الإحسان, الاحسان. كم لك علينا من احسان. كم لك علينا من احسان. من احسانك القديم. احسانك القديم. يا حنان يا منان. يا حنان يا رفر يا غفار. اغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين. اغفر وانت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.